Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saudara setanah air sekalian. Pada edisi liputan kali ini, saya Gendisnya Sergio sebagai reporter berkesempatan untuk menemani saudara di rumah meliputi kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Insan Cendekiasia, yakni dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun. Seperti yang sama-sama bisa kita lihat, suasana pagi ini di lapangan sekolah begitu penuh semangat karena sebentar lagi kita akan memulai pelaksanaan upacara penaikan sangsaka bendera merah putih. Oleh karena itu, tonton terus video ini hingga selesai. Tata tertib upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024, dimulai. 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Peringatan Nasional, yakni Kemerdekaan Indonesia, Sekolah Mat Insan Cendekiasia ikut serta dalam melaksanakan upacara bendera, yang mana hal ini terlaksanakan di lapangan sekolah dan dihadiri oleh seluruh siswa-siswi, guru, dan tenaga kependidikannya. Terlaksanakannya kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kita dalam mengenang jasa para pahlawan yang telah memberikan segalanya untuk meraih kemerdekaan yang dapat kita nikmati hingga saat ini. Bendera! Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Hei pemimpin Indonesia Emas 2045. Sejatinya kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Demikian liputan acara kita pada pagi hari ini. Saya Gendis Cahaya Sergio sebagai reporter pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.